menggunakan Framasun, lima tempel bodi L400. Yang satu ISP umum pakai Bayu ya, dan yang satu ISP Sismet dan Tim pakai Telkomsel Unlimited Net. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan hanya menggunakan satu modem, dan nanti satu modem ini bisa buat dua ISP. Oke, langsung saja kita coba yang Bayu. Bayu. Oh iya. Oke, ternyata ini yang Bayu ya. Kita lihat dulu kartunya. Oke, ini yang ini pakai Bayu ya. Dan Bayu akan saya copot. Iya, ini POE-nya dimatikan dulu, nanti konslet. Kalau enggak copot. Oke, rekan-rekan semua, untuk daerahnya ini daerah pegunungan ya. Daerah pegunungan, banyak pohon, dikelilingi pohon semua. Dan di depan saya ini sudah hutan ya. Oke. Dan ini untuk towernya sekitar 12 meter. Aman? Jegleknya sama. Oke, kita yang Bayu kita ambil dulu ya, sama kartunya. Soalnya nanti saya akan menggunakan satu modem, gunakan dua ISP. Oke, rekan-rekan semua, ini menggunakan satu modem ya. Yang kabel biru ini nantinya akan menuju ke mikrotik untuk ether 1 untuk ISP umum, dan jalurnya nanti ke open BRT ya, diubah dulu. Dan yang pot yang satunya lagi ini yang saya tancapkan ini nantinya masuk ke mikrotik yang untuk sosmed dan yang untuk game ya. Oke, untuk rekan-rekan semua, untuk antenanya seperti ini. Oke, kita tutup dulu untuk modem botnya. Spot di sana sih. Oke, untuk modemnya yang satunya sudah dicopot oleh Mas Dino ya. Sudah dilepas guys. Sudah dilepas, sudah dicopot. Belum tikar ini. Ini rencananya mau